Kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Edi Rahmayadi, calon gubernur Sumatera Utara, menyatakan tidak mempermasalahkan kehadiran Heri Lontung Siregar dalam tim kampanyenya. Meskipun Edi adalah paman dari Bobi Nasution, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Edi menegaskan bahwa dalam konteks demokrasi, hubungan keluarga tidak menjadi penghalang. Dan Heri berperan sebagai wakil ketua umum Partai Hanura, bukan sebagai paman Bobi. Heri telah bergabung dalam tim kampanye Edi Hasan sebagai pasangan calon nomor urut 2. Edi menekankan pentingnya loyalitas terhadap partai dan menyatakan bahwa setiap anggota Hanura harus mengikuti garis partai, terutama dalam konteks Pilkada Sumut 2024. Edi juga menegaskan bahwa Heri adalah temannya dan bernaung di bawah Partai Hanura, menunjukkan dukungan terhadap keterlibatan Heri dalam kampanye tersebut.